Halo Haryanto Mania. Di depanmu ini adalah mobil Haryanto non ekonomi Jepara Jakarta. Dikejar mimpi, digoda rayuan. Dan ini Murni Jaya. Double deck. Itu orang itu. Langsung dia. Wah, yo ya enggak kenal. Yes. Yes. Ke kantor dulu ya. Oh ya. Parkir dulu ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, Bang Dul TJ Bus Sejangkau Siar. Nah, ini kita di part kedua. Kita start mulai dari Kota Bogor. Kita di Bogor setelah menempuh perjalanan via udara dan via darat. Dan kita janjian di sini sebenarnya jam 7, cuman karena saya terlambat masuk ke Bogor, akhirnya kita berangkat jam 8. Kita janjian di sini bersama Aktual Busmania. Di sini kita start dan menunggu Bang Indra atau Bang Uco. Dan untuk perjalanan kita kali ini kita menggunakan armada darat, yakni mobil pribadi dengan plat polisi B1ALS. Setelah ini kita menjemput Mas Pandai Bayu untuk melanjutkan perjalanan menuju Semarang. Jarang-jarang ini bus Sumatera ketemu di Jawa. Sultan Class NPM mobil Delpak. Nah, kita persingkat videonya, kita sudah berada di tol dan anggota sudah lengkap. Yang mengendarai adalah Bang Uco atau Komisaris ALS langsung atau Bang Haji Indra Lubis. Sementara di samping kirinya adalah Mas Pandai Bayu yang selaku yang orang yang dipercaya untuk mendesain livery ALS yang akan kita ambil ini. Belakangnya Mas Pandai Bayu adalah saya sendiri, sementara di belakang Bang Uco adalah admin dari Aktual Busmania. Perjalanan ini full kita lewat tol. Kita hanya singgah di rest area ketika siang hari, ketika jadwal makan. Dan kebetulan kita bertiga, saya, Bang Uco, dan Aktual Busmania sedang dalam berpuasa. Sementara Mas Pandai Bayu tidak berpuasa. Dan menghormati dan saling menghormati, kita nanti berhenti di rest area untuk melakukan sholat zuhur, dan sedangkan Mas Bayu untuk makan siang. Santika, wah, gabung. Dan di sini juga kita ini di rest area Garuda Mas. Kita nunggu bus di sini. Tuh sinar Mas. Dewi Sri. Prima Jasa dari Tentrem. Ini kita bareng nih sama Aktual Busmania. Sinar Mas. Ini dari tadi kelihatannya Sinar Mas terus nih. SR2. Susul juga sama Sinar Mas lagi. Sewanya pun gak terlalu banyak sih. Susul lagi Sinar Mas. Tiga, empat Sinar Mas juga lagi. Nah, ini Prima Jasa.
Ciledug. Dari karoseri Tentrem. Prima Jasa nih kelihatannya dari depan. Dari bodi Avante. Dari karoseri Tentrem. Inu. Bekasi. Bukan sih. Bukan dari Tentrem. Bukan dari Tentrem. Dewi Sri Mercedes Benz nih, main nih berdua nih. Yang di depan Sinar Jaya, sama ini belakangnya juga Sinar Jaya Pekalongan. Sementara ini sama-sama Pekalongan. Oh, gila, sama-sama Pekalongan, satu armada yang sama. Dan ini Murni Jaya double deck. Sinar Jaya sama Keramat Jati serta Dewi Sri, tiga berturut-turut nih. Dan ini Sinar Jaya juga. Dan baru masuk ke dalam adalah Haryanto. Banyak sih jam-jam segini yang masuk armada bus. Dan Keramat Jati 3 plus. Ini Sinar Jaya kelihatan. Oh bukan, Tiba Utama. Laju Prima. Ini Sinar Jaya juga. Sinar Jaya. Setelah setengah jam kurang lebih kita berada di rest area ini, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju Semarang. Mudah-mudahan target sih sampai Semarang sekitar jam 3-an, jadi kita bisa jemput kru ANS dan Bang Sabda Panjaitan yang dengar kabar beliau sudah sampai duluan di Pool ALS Semarang. Jadi agenda awal kita jemput kru ALS dan Bang Sabda Panjaitan bareng kita menuju ke Laksana. Mudah-mudahan target tercapai. Setelah dari rest area ini kita melanjutkan perjalanan dan driver berganti menjadi Mas Pandey Bayu yang membawa. Dan sembari di perjalanan kita banyak berbincang-bincang dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang berat. Itu semua tujuannya untuk menyatukan visi ketika nanti rilisnya unit ALS ini, yang sampai kita ancar-ancar adalah untuk rilis armada ini nanti kita upayakan sekitar jam 11. Jam 11 di tanggal 11 dan Nopin yang pertama keluar Nopin 11. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana. Itulah yang awal kita rencanakan teknis, bagaimana cara yang akan kita lakukan nanti untuk di pengambilan unit ini. Dan untuk tiga yang menjadi media, saya sendiri, Bang Sabda Panjaitan, dan Aktual Busmania nanti mengambil konten yang berbeda agar kita bisa memberikan informasi dari sudut yang berbeda. Kita rencanakan ketika rilisnya Bang Sabda Panjaitan ngambil shoot dia dari atas dari drone, sementara saya dari bawah
mengikutin naik armada ini. Sementara untuk Bang Aktual Busmania, dia dari dalam bus. Jadi tiga shot yang akan kita variasikan menjadi satu video. Namun kita juga rencana kemarin ada berbagi video dengan kawan bertiga. Cuman proses uploadnya yang kita terlalu lama, mungkin agak terkendala. Mungkin bisa saja saya duluan atau Bang Sabda duluan atau Bang Aktual Busmania duluan. Halo Haryanto Mania, di depanmu ini adalah mobil Haryanto non ekonomi Jepara Jakarta, dikejar mimpi, digoda rayuan. Mana yang apa? Mimpimu terlalu indah. Maka bangunlah. Mau main dia sama Murni Jaya. Main dia lagi. Main sama Murni Jaya. Kalau Haryanto tiga laju utama, ini dia main. Heran dari kelengkal yang dapat pintu yang khusus tampar di dudur di atas kini. Aku nanti lewat dia, ini paksa doang aja. Sikat terus. Sereset kiri, sereset kanan. Oke. Bisa ngorot. Gigit nih. Gigit nih. Kenapa lagi dia mau tik shot nih? Kenapa dia lagi mau tumbuh dia lagi nih? Alhamdulillah kita sudah sampai di Semarang. Dan ternyata kita sampai di Semarang, kita berubah haluan nih. Yang awal kita rencana menjemput kru ALS dan Bang Sabda Panjaitan. Namun kita mengingat waktu, takut tidak terkejar, di sini aja sudah jam 3:30 sore. Jadi kita rubah strategi. Kita telepon Bang Sabda dan kru, mereka langsung menuju ke Laksana dan kita janjian di Laksana. Kita ketemu di Laksana. Siapa dulu nyampe ini? Ruangan Pak Iwan dia ya? Iya, dekat-dekat situ. Dekat-dekat Mas Riri. Yang desainer siapa dulu? Mas Riri. Terus yang Pak sekarang bikin-bikin baju kaos aku lihat. Si Arif. Arif kan enggak tampil dia, Bang. Mas Riri yang tampil. Iya, enggak, dulu kan aku kalau mau buat waktu itu yang Oh, strippingnya. Strippingnya iya.
pagar hijau sana. Yes. Ke kantor dulu ya, Pak. Oh ya. Parkir dulu ya. Iya, silakan. Saya enggak Bayu aja enggak mau coba. Terserah sih, mana sana aja. Matur sekalangkong. Atau di situ. Jadi, Pak. Bangkong itu depan bangkong itu di situ. Luar. Banyak ini dalam, lu di dalam, lu di sini. Tapi jalan pun bisa itu, mah. Iya. Ntar mundurin lagi ke situ, kalau enggak. Liling dulu, biar tahu dia. Sleeper. Jadi kepalanya ke depan. Enggak ada sini, LS. Enggak di sini, belum. Alala. Mana? Alala di sini. Bajuel si Rahmat dirangkuti. Si Rahmat yang kena pinah kemarin dia. Asik.